Hey you guys, balik lagi di channel gua, channel Tori Bereksperimen. Yo, ya ku ya. Okay, guys, kita ini sekarang sudah sampai di Taman Senja, iya kan? Iya, ini sudah jam 5 sore, jadi udah mulai berkurang ya pengunjungnya. Ini ada start finish ATV Kampung Pecanten. Kendaraan ATV. Ini tempat parkirnya, guys. Tempat parkirnya, terus ini juga samping kanan kiri banyak pedagang ya. Ada pedagang jajan. Terus mainan anak ini, mandi bola. Buat lo yang mau mandi, yang nggak pingin dingin, mandi bola ya guys. Mandi bola. Ini apa guys? Ini udah ada camp-camp tersendiri. Apa ini? Stand-stand sendiri untuk para pedagangnya guys. Ya. Ini ada nasi krum yang dapur kue. Ini ada mak-mak hits. Iya. Yeah. Lontong opor. Sempolan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Sampai juga di sungainya ya. Kita sampai di kalinya, guys. Yang batunya penuh dengan warna. Kayak hati aku ya. Ya kan? Ini sudah sampai di kalinya, guys. Kalinya luar biasa. Lebar banget. Dan airnya nggak terlalu banyak. Oke guys ya. Jam 5 lebih, jam 10 ya. Di luar. Yuk. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa orang ada di dalam aku? Oke, cek. Let's go, kita coba. Ya, susur, ya, susur. Susur. Kita lihat view dari atas. Biasanya dari atas itu kelihatan semua, guys. Apa sih? Jadi, nih popnya. Dimanapun selalu popnya. Tak kira lalu, pasti. Buat teman-teman yang mau jualan di sini nggak apa-apa, tapi jangan izin sama saya, soalnya saya bukan yang punya kawasan. Hey guys, belum dilerap ya, lumayan, sudah lumayan. Takut HP-nya kecemplung guys, ini HP satu-satunya guys. Nanti gue rekamnya pakai apa guys kalau ini kecemplung guys. Saya duduk aja guys ini guys. Melihat pemandangan yang menyejukkan mata guys. Tapi bukan cewek, ini adalah pemandangan alam. Ini kalau ke atas lagi jebolnya itu ke bisa ke Bantar Bolang. Terus ke mana itu ya? Randu Dongkal apa ya? Pak Warung Pring itu. Ke atas masih jauh. Nanti lewat desa Pasir juga. Kalau nggak salah itu. Dulu saya sering itu lewat ke sana. Mana? Mana? Sana ya. Oke, buat teman-teman yang belum kesini, silakan kesini karena kayaknya ini gratis ya guys. Paling kita cuman bayar parkir dan di sini juga banyak muda-mudi yang kesini dengan bergerombol dengan teman-teman mereka, ya. Itu ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada mas-mas, ada adik-adik.
Pokoknya Cihuy, tempatnya itu Cihuy. Nyaman lah kalau sore-sore kayak gini di sini ya. Itu teman kita lagi apa guys? Siap guys. Ini juga ada anak-anak nongkrong guys. Gak tahu lagi bahas apa, arisan mungkin ya. Apa lagi main kelereng? Gak mungkin ya. Ini ada ibu-ibu lagi nyuci. Memang kebanyakan orang-orang daerah sini masih banyak yang nyuci di sungai ya guys. Soalnya airnya juga mengalir cukup, gak terlalu butek juga ya, gak terlalu kotor. Jadi mungkinlah cukup untuk mencuci pakaian. Ini ada gerombolan kebo guys. Kebunnya lagi mandi. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di Taman Senja ya. Ini kita tadi berangkat jam 4 dan sampai sini mungkin ini jam 5 ya. Wow! Taman Senja ada di daerah apa bicara nih? Kuasen, Bu. Ini arahnya daerah apa? Pokoknya Kaliwadas, Bendungan Kaliwadas yo. Naik lagi sedikit, nanti sudah sampai di Taman Senja. Ini adalah view dari Taman Senja ya guys. Oh iya, teman-teman udah pernah kesini apa belum? Kalau belum, silakan kesini. Kalau sudah, ya kesini lagi nggak apa-apa. Tadi kita juga ada lihat ya, orang sini yang memandikan kerbau ya. Banyak banget tuh. Itu juga masih ada tuh, belakang. Ini kayaknya. Di sini tempatnya nyaman kalau sore karena memang apa ya, adem ya, nggak panas soalnya udah sore. Biasanya juga banyak teman-teman yang goes kesini bergerombol sepeda-sepedaan kesini di pagi hari biasanya guys, apalagi di waktu hari-hari libur guys, seperti hari weekend ya, Sabtu dan Ahad ya guys. Dan di sini banyak banget batunya, batuan kali ya. Tuh ada batu kerikil banyak banget. Jadi di sini kita bisa memandang sejauh mata memandang guys. Di sini ada itu juga guys, apa, orang yang lagi mandi guys, itu guys. Tapi kita nggak pantas ya.
lihat soalnya ibu-ibu sih guys. Kalau mbak-mbak sih apa? Enggak. Bercanda ya guys, itu cuman bercanda doang. Nah, ini arusnya cukup deras ya guys. Tapi nggak tahu, kita belum nyoba kedalamannya berapa, seberapa dalam, berapa senti ya. Ini arusnya cukup kencang ya. Jadi buat teman-teman yang mau mandi, silakan teman-teman, jika teman-teman mau mandi di sini, silakan bawa baju ganti dan hati-hati, barangkali batunya licin guys. Soalnya batunya sering kena air jadi lumutan guys, ya kan? Guys, tutorial memandikan kebu. Jadi itu aja ya guys yang bisa kita tunjukin ke kalian tentang Taman Senja. Kalau naik motor perjalanan sekitar 30 menit, kalau naik sepeda kurang lebih mungkin 1 jam ya guys, 1 jam kurang lebih. Kalau dengan kecepatan berapa ya, pokoknya nggak lambat-lambat amat lah gitu ya. Jalannya juga aspalnya cukup halus, nggak rusak-rusak amat, jalannya. Di sini memang sering buat nambang pasir guys, biasanya pasir dan batu-batu buat bangunan, yaitu batu-batu kerikil. Ini sering buat ditambang orang-orang sini ya. Jerupar siap? Mau nyoba tapi kok dingin guys. Soalnya tadi pagi habis dari Pantai Belendung dan ini udah mandi, takut basah lagi. Jadi gak usah ya guys. Nanti lain waktu aja guys.